pemerintah Kabupaten Muaro Jambi sambangi warga desa Pematang Raman, Kecamatan Pupeh pada Minggu malam. Kegiatan dalam rangka bersilaturahmi dengan masyarakat setempat ini digelar melalui safari Ramadan yang merupakan agenda tahunan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Asisten 1 Setda Muaro Jambi Najamuddin, ikut pula dihadiri oleh organisasi perangkat daerah lingkup pemerintahan Kabupaten Muaro Jambi, serta dihadiri ratusan masyarakat setempat. Usai melaksanakan buka bersama, sholat maghrib berjamaah, sholat isya dan tarawih di masjid desa setempat, pemerintah kabupaten dan rombongan duduk bersama dengan masyarakat dan bersilaturahmi yang diisi dengan ceramah agama. Dan yang menghormati perangkat kepala desa, kata sambutan dari bapak kepala desa. Dalam pertemuan ini dimanfaatkan juga oleh pemerintah desa setempat untuk menyampaikan tentang kondisi dan keadaan yang ada di desanya kepada pemerintah Kabupaten Muaro Jambi, seperti minimnya sarana penunjang pengembangan sektor pertanian, oleh karenanya pemerintah desa setempat berharap kedepannya ini bisa menjadi perhatian bersama. Sementara itu, pihak pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui kata sambutan Asisten 1 Najamuddin mengatakan, pihaknya mengaku kegiatan ini sudah menjadi agenda rutin tahunan pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam menjalin silaturahmi dengan masyarakat. Kemudian Ketua BPD serta perangkat desa Pematang Raman dan seluruh kepala desa dan wilayah kecamatan. Dan pihaknya berharap silaturahmi ini bisa menjadi pertanda baik dalam terbangunnya hubungan dan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Di akhir acara terlihat pihak pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Asisten 1 Setda Muaro Jambi Najamuddin memberikan bantuan kepada pihak masjid dan memberikan santunan kepada anak yatim. Dari Jambi, Jeki Santoso, Tribrata TV, Salam Tribrata.